Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Wah, Tito semangat sekali. Tito sedang belajar ya? Iya, Pak. Tito sedang belajar menulis supaya Tito nilainya bagus. Nyanyiannya bagus, Tito. Papa jadi ikut senang. Kalau Tito mulai bosan, Tito nyanyi, Pak. Iya, kamu pintar. Lanjutkan belajarmu ya. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Adik-adik, apakah kalian tahu lagu Aku Pahlawan Kecil seperti yang dinyanyikan oleh Tito? Berdasarkan lirik lagu tersebut, siapakah yang hebat? Aku atau Tuhan? Ya, betul. Tentu Tuhan yang hebat. Tuhanlah yang menolong kita. Mari kita membaca Hakim-Hakim pasal 6 ayat 28 sampai 31. Ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mesbah Baal itu, telah ditebang tiang berhala yang di dekatnya dan telah dikorbankan lembu jantan yang kedua di atas mesbah yang didirikan itu. Berkatalah mereka seorang kepada yang lain, siapakah yang melakukan hal itu? Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, maka kata orang, Gideon bin Yoas, dialah yang melakukan hal itu. Sesudah itu berkatalah orang-orang kota itu kepada Yoas, bawalah anakmu itu keluar, dia harus mati karena ia telah merobohkan mesbah Baal dan karena ia telah menebang tiang berhala yang di dekatnya. Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu, kamu mau berjuang membela Baal? Atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mesbahnya dirobohkan orang. Orang-orang marah karena Gideon menghancurkan mesbah Baal. Yoas, ayah Gideon, menyadarkan orang Israel bahwa kalau Baal itu berkuasa, ialah yang melindungi kita, bukan kita yang melindungi Baal. Adik-adik, kita bersyukur memiliki dan mengenal Tuhan yang benar-benar berkuasa. Tuhanlah yang melindungi dan menjaga kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, aku percaya Engkau adalah Allah yang layak disembah. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.